Selamat sore sahabat. Kita bertemu lagi. Kali ini kita di metode fire flow atau bajak api. Di sini saya akan berbagi bagaimana caranya menyalakan api dengan metode bajak api. Pertama-tama persiapkan tongkat gosoknya atau sticknya seperti ini. Saya akan perlihatkan dulu, bisa seperti ini bentuknya, seperti ini. Dan seperti ini. Nah, perbedaan dari bentuk stick ini tergantung juga kekerasan kayu kita yang kita gosok atau papan apinya. Kayu yang tipe ini biasanya saya pakai pada kayu yang licin, pada fireboard yang licin. Kalau yang tipe seperti ini, kayunya yang agak keras. Nah, kalau yang ini kayu yang tidak keras. Nah, di dalam pemilihan kayu juga sangat penting dalam pembuatan api memakai metode bajak api ini. Pilih kayu yang kering, tidak keras, dan serat kayu tersebut seratnya lurus. Pilih serat kayu yang serat yang kecil-kecil ini, yang lurus ke depan, tidak berkelok-kelok dia, atau tidak seratnya tidak terlalu halus, maka kita akan mudah mengerjakan. Kembali juga saya pada stiknya kemiringnya ini di bawah 90 derajat. Jangan mendekati 90 derajat, akan menyebabkan fireboard itu pada saat kita gesek itu akan dalam. Saya akan pindahkan dulu kameranya supaya sahabat jelas. Nah, metode fire flow ini adalah seperti orang yang membelah kayu dengan cara menggesek maju mundur. Sahabat juga bisa cek video saya sebelumnya. Dan akan langsung saya praktekkan. Cari tindihan seperti ini dengan cari posisi yang bagus. Baik, akan saya lanjut. Bersihkan dulu ini, kupas fireboardnya. Dan saya akan mulai menggeseknya dengan stick ini. Cara memegangnya seperti ini. Sejajarkan, gesekkan ini. Lihat kemiringannya.
Kalau sudah mulai keluar asap, sudah menghitam, diangkat sedikit demi sedikit kemiringannya. Nah, seperti itu, kumpulkan ke depan, marah gesekannya. Saya kemiringnya saya kurangi. Nah. Itu. Akan perlihatkan. Marahnya siap pindahkan. Sekian dari saya tentang metode fire flow. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan bahan yang lain. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.